Niki Mas, level-level bisa kita. Di Desa Panglipuran Bangli bersama Pak Joko and family dari Ponorogo. Lumayan. Panas. Panas. Mata kering lebar. Tadi kenyorot Mas. Rikom ke betul-betul Rikom. Suasana terkini di Desa Panglipuran. Ya. Podo gundule. Pokoknya mantap. Matoa Pak. Berapa sih musik ini gini? Hijau bersih. Gimana Bu kesan-kesan di Desa Panglipuran? Luar biasa. Bersihnya, hebatnya, ramahnya. Mantap. Pak Joko gimana nih Pak? Natural. Nilai seninya luar biasa. Dan masyarakatnya sangat ramah. Top. Tersuun Pak. Gimana Mas? Selama di Desa Panglipuran bisa keliling jalan-jalan? Enak, panas tapi Pak. Besok pasang terop. Mataharinya berbenturan ini. Sama nih. Pasti itu berbenturan. Coba tutup satu, berkurang nanti pasti ini. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Nikmati Desa Panglipuran. Desa wisata yang berada di Kabupaten Bangli, Bali. Akhirnya setelah Desa Panglipuran, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Pura Tirtampo yang berada di Tampak Sireh. Mantap. Terima kasih. Nah, sekarang di Pura Tirtampo Tampak Sireh, Pak. Mari masuk. Nabi? Ini cepat, Pak. Ini. Oh, itu lebih ya.
Gimana Pak Bu suasana Pura Tirta Ampol Tambak Siring ini? Suasananya tampak sakral sekali dan asri. Di suasana dapat tenang, batin juga terasa tenang. Itu berhubung karena beda keyakinan, jadi kita tutup. Ini suasana di Tirta Ampol Tambak Siring Gianyar. Di Pura Tirta Ampol tempatnya Meluka. Di belakangnya ada pancuran airnya. Para bidadari sedang mandi mensucikan diri untuk mencapai nirwana. Terima kasih. Okay. Ikan mas ikan nila di kolam tertampul. Sunsetnya di Pantai Melasti, Ungasan. Anginnya keras. Anginnya sudah. Angin cepat. Di Pantai Melasti, Ungasan. Sore hari sunset, suasana ramai sekali. Nah, gimana Pak suasananya? Asik. Gimana Bu anginnya Bu? Angin semilir. Oh iya. Kita tangan kulit dari Australia. Pokoknya pantainya mantap. Pantainya mantap. Kalau kesini wajib ya, kalau kembali wajib kesini ya. Sayang agak mendung, jadi sunsetnya kurang full. Thank you.